Pemirsa, sedikitnya 8 rumah petak di kawasan Kelapa II Wetan Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun sulitnya lokasi yang terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk kawasan Kelapa II Wetan Ciracas, Jakarta Timur sempat membuat warga panik. Bangunan yang terbakar adalah rumah petak yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur bersama warga berusaha memadamkan api agar tak merembet ke bangunan rumah warga lainnya. Terbatasnya akses ke lokasi sempat menyulitkan proses pemadaman. Penyebab kebakaran yang menghanguskan 8 rumah petak ini masih dalam penyelidikan. Untuk objek yang terbakar ini adalah rumah petakan ya. Tadi ada kurang lebih 8 rumah petakan yang terbakar, ukuran kecil ya. Untuk asal mula api tadi informasi ibu yang punya warung sayuran sedang menjuali sayurannya. Terus ternyata tiba-tiba ada api dari rumah juga cukup besar. Jadi langsung melapor kepada warga untuk mohon bantuan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun seluruh bangunan rumah petak ludes dilalap api. Warga yang menjadi korban kebakaran sempat menyelamatkan barang-barang dari kobaran api. Mereka yang kini kehilangan tempat tinggal untuk sementara harus mengungsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.